kesannya, iya. Ya, ya ini lagi di Dawam sekarang, di Saudi. Damam. Ya, jadi masalahnya gimana, Mbak? Gimana ini masalahnya? Apa yang Mbak hadapi? Ya, tadi yang bulan ini aku sakit, Mbak, dan aku sakit. Oke. 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 Mbak tahun berapa berangkat? 2023. Berarti baru berapa bulan dong? 2023 ini kan baru April. Mbak tahu berangkatnya Mbak tidak resmi. Ya, nanti Mbak kalau pulang kembali lagi kerja lagi. Jangan bekerja tidak resmi. Kalau bekerja tidak resmi ya seperti ini yang Mbak alami. Ya, nanti kalau Mbak katakan pulang ke Indonesia dipulangin oleh negara, nanti Mbak balik lagi setelah sembuh. Ya janganlah, maksud saya menyarankan ya janganlah. Sekalipun Mbak pindah majikan apa, kalau berangkat nggak resmi ya jangan Mbak sarankan. Nggak tahu ya. Sekarang gini Mbak, caranya adalah bagaimana Mbak ke KBRI. Mbak nggak tahu ke KBRI, perwakilan kita. Oh, Mbak, hanya WA aja ke orang KBRI, nggak pernah datang ke KBRI, nggak pernah. Oh, pilihan kedua dari rumah. Ini di sandera gitu atau bukan sandera di... Emang dilarang ya, dilarang keluar rumah? Ya udah, karena ini udah malam ya. Besok saya kan memang harus pastikan dulu komunikasi dengan Mbak langsung. Ya. Untuk memastikan bahwa Mbak benar-benar PMI kan gitu ya. Jadi besok saya akan coba perintahkan staf saya koordinasi dengan perwakilan ya di sana ya. Nah nanti saya akan minta tolong perwakilan kontak Mbak ya. Kalau mereka kontak Mbak layani ya. Tuh, kecamatan Cileunyi. Kabupaten Bandung ya. Kota Bandung atau Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Itu calonnya yang memberangkatkan ingat nggak calonnya? Calonnya aku ingat. Namanya siapa? Ibu Ida. Ibu Ida, ingat ya. Asli orang Cileunyi atau bukan? Ibu Ida asli orang Cianjur, suaminya orang Kaibuksari. Oke, okay. Mbak tahu alamatnya si Ibu Ida itu? Di Tanjung Sari, ini ya daerah mana? Tanjung Sari mana, Mbak? Alun-alun di Bandung, maksudnya alun-alun Bandung. Ya, Tanjung Sari itu kabupaten mana, Mbak? Tanjung Sari itu? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, Tanjung Sari ya, dekat alun-alun ya. Ibu Ida namanya. Kepanjangannya apa, Ibu Ida apa? Ida Susilawati. Ida Susilawati. Dia yang membujuk Mbak Leni untuk berangkat. Iya. Seperti biasa, dia menawarkan pekerjaan, berangkat cepat, gaji tinggi gitu ya, gaji besar. Terus keluarnya dikasih uang tip, suami atau apa yang dikasih uang tip berapa juta tuh? Aku dikasih uang tip 5 juta. 5 juta untuk simpanan keluarga. Dan Mbak nggak tahu bahwa ini ilegal, Mbak nggak tahu ya? Nggak tahu lah, nggak tahu ilegal aku. Oke. Dan Mbak sakit di sana ya, dipaksa kerja terus. Berapa jam kerja Mbak? Lebih dari 24 jam gimana tuh? Lebih dari 24 jam. Hitungan waktu kan hanya 24 jam. Lebih
bangun jam 12 siang, nah kerja lagi tuh sampai belum tidur, subuh jam 4 atau jam 5 gitu. Iya, enggak 24 jam ya. Oke. Okay. Ya udah, yang penting tadi Mbak udah kasih data ya. Oke, nanti saya itu ya, saya koordinasi dengan perwakilan untuk koordinasi, bisa perwakilan bisa telepon Mbak besok ya. Oke. Jaga kesehatan. Tunggu, Mbak udah ada istri apa udah suami, anak berapa? Aku anak 3. Tuh, enggak sayang ninggalin anak 3. Iya, masih kecil. Iya. Iya, makanya makanya harus sayang anak dan keluarga ya. Ya oke, okay, Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Ya, assalamualaikum, selamat istirahat. Jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih.